warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Reni Motor. Kali ini saya akan berbagi pekerjaan. Saya akan pasang setang seher sendiri ya, karena ini rusak ya. Jadi saya akan pasang setang seher sendiri. Dan setang sehernya juga lumayan bagus ya, merek Federal. Saya akan pasang ya. Dan sebelum kita bongkar ini, kita garis dulu ya biar lurus. Biar lurus. Kalau di sini ada dua kali bisa yang apa? Dan kita terbuka ya. Ya, oke, kita pasang dulu. Kita akan copot. Lepas ya, kita copot tinggal sebelahnya lagi ya, kita cabut lagi ya, dan kita tinggal lepas pennya ini, kita akan cabut sebelahnya lagi. Oke, sekarang sudah terlepas ya, kedua-duanya sudah terlepas. Kita bersihkan dulu ya kerak-keraknya ini, kita bersihkan dulu ya. Sekarang akan kita pasang yang baru ya. Kita pasang yang baru. Kita pasang sekarang. Sudah beres, kita masukkan ya, kita masukkan pennya, kita pasang ring dulu, terus pasang lahar peroncongnya dulu atau par bambu, dan kita pasang setang sehernya, kita pasang dan kita pasang ringnya lagi, dan kita luruskan garis yang sudah saya garis tadi ya. Yang sudah saya garis tadi kita luruskan. Kita luruskan dan kita tekan dari bagian atas, kita tekan dari bagian atas dan kita dorong. Sedikit lagi ya, biar rapat, dan kita balik aja ini. Lagi. Lagi. Udah selesai ya, udah rata. Sudah selesai pemasangan setang seher. Terus untuk penyenterannya, kalau tidak lurus kita pasang saja ke blok mesinnya biar ketahuan lurus atau tidaknya ya. Kita pasang ke blok mesinnya, tapi kita luruskan. Kita luruskan ya. Berarti ini
oleng ya. Sekarang kan kita lagi sekat. Kita akan luruskan pengolengan pada dari aster. Sekarang akan kita luruskan ya, biar berarti antara bandul sebelah sini dengan sebelah ini kita harus rata ya, berarti renggang di sebelah sini. Jadi kita harus ketok di sebelah sini. Kita kasih lapping karena pakai palu ya takut rusak, kita kasih pendamping. Sedikit lagi. Sekarang sudah selesai, sudah lurus atau kita sudah ratakan ya, sudah kita ratakan ya, antara bandul sebelah sini dan sebelah sini, dan kita ukurin sudah rata. Ntar kita senter kembali dia lurus atau tidaknya kita pasang terus. Sekarang kita akan senter lagi ya, lurus atau tidak. Berarti ini sudah lurus ya, sudah lurus atau sudah senter. Oke, sudah selesai ya pemasangan stang seher ini. Sekarang sudah selesai ya, kita cabut aja ya. Sudah selesai pemasangan stang seher ini. Cukup sekian saja dari saya, Reni Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.